Dan area camping. Tahun lalu saya camping di sini bareng Adi sama Fian. Tapi sekarang masih ditutup ya. Jadi nggak banyak yang pada camping karena pantainya ditutup. Camping di sini sebenarnya asik ya, karena dia ada fasilitas toilet, ada fasilitas barbecue, terus depan itu persis ada pantai. Jadi kalau kalian suka berenang atau mau kayaking atau mau belajar diving, semua udah komplit. Cuman ya memang karena sekarang masih covid ya, jadi pantai belum dibuka. Tapi kalau untuk camping atau kalian mau sekedar ya kumpul bareng sih oke, tapi nggak bisa main ke pantai.
juga lumayan sih, tapi santai banget. Jadi nggak susah-susah amat walaupun bukan aspal, bukan trotoar. Oke, nggak nyampe 1 jam udah sampai kok. Oke, ini kita sudah sampai di ujung ya, hiking kita udah kelar. Tadi kan kita mulai dari itu, dari Half Moon, pantai Half Moon, terus kita menuju ke Sub Island. Ini udah sampai, 5 menit lagi kita sampai. Kalian mulai hikingnya dari Sub Island, kalian hikingnya dimulai dengan tangga begini. Nah, ini menurut saya sih lumayan capek ya. Jadi bukan saran yang bagus kalau kalian memulai hikingnya dari Sub Island. Saya anjurkan tuh, jalannya lumayan loh. Jadi kalian akan merasa lebih capek karena dari awal udah tangga naiknya tuh banyak banget. Saran saya lebih baik memulai hikingnya dari Half Moon. Karena kalau dari Half Moon, biarpun jalanan tangganya itu juga lumayan banyak, cuman dia sudah dimulai dari tanah trotoar, bukan, maksud saya tanah biasa, dan jalanannya lebih pendek-pendek, ada variasi, nggak seperti ini ya. Oke, itu aja sih saran saya berbagi dengan kalian. Hikingnya udah selesai kita. Ini sudah hampir mendekati pantai di sekitar Sub Island. Tuh ya, banyak pengunjung ya, seperti biasa. Review saya sih family trail. Jadi kalian bisa bawa anak kecil, mau camping juga oke. 1 jam udah kelar kok hikingnya, nggak lama ya. Oke.
mencapai ke sini, kalian harus melewati sub island dulu ya. Cuman sekitar 5 menit hiking. Nah, dari balik gunung ini baru kalian bisa ke sini. Di sini enggak banyak orang. Kalau yang di pantai di yang tadi itu begitu selesai hiking terlalu banyak orang, saya enggak berani. Di sini saya baru bisa berani pakai masker lagi. Terima kasih sudah nonton vlog saya. Jangan lupa di-subscribe ya, teman.